Oke, bro, what's up, bro? Welcome to back my channel Mood Al Games. Kali ini Mood Al Games seperti biasa akan mereview game racing atau game drive lagi, bro. Tapi kali ini game racingnya adalah game Car Drive Online versi Mood APK terbaru, bro. Untuk Car Drive Online ini untuk size-nya sekitar 285 MB sudah ada di link komentar yang Mood Al Games sematkan. Di situ tinggal download saja ya, bro. Untuk game ini di situ tinggal download saja. Oke, untuk versi moodnya Car Drive Online ini adalah mood unlimited money ya, unlocal cars dan lain-lain. Tinggal free modif, free karakter, free apa itu namanya free broke up untuk mesinnya dan lain-lain, bro. Langsung kita gas untuk ke pengaturan terlebih dahulu. Ini bisa untuk RAM 2 sampai RAM seterusnya ya, bro. Karena size-nya kecil banget, cuma 285. Nggak ada download-downloadan yang lain di dalam, bro. Oke, untuk ke pengaturannya seperti bahasa, di sini kalian bisa rubah ya, atau language bisa rubah untuk bahasa yang kalian inginkan. Language di sini ada English dan Indonesia. Untuk name kalian lihat sendiri, kalian bisa rubah. Untuk wilayah kalian bisa pilih sendiri ya, untuk wilayahnya ya. Kita coba untuk wilayah Eropa. Terus untuk musik biasa kita off, untuk view dance kita rata kanan semua ya. Oke, langsung saja kita ke mobilnya terlebih dahulu. Di mobil di dealer di sini ada beberapa mobil yang kita bisa beli, contohnya seperti ini. Oke. Jangan khawatir uangnya banyak banget, jangan khawatir uangnya habis, bro. Karena kita sudah bisa beli semua mobil yang kita inginkan sebelum uangnya habis dan free modif semua, bro. Contohnya seperti ini, tinggal beli-beli saja mobil yang kalian inginkan. Oke, kita coba untuk beli mobil, langsung kita modifikasi ya, bro. Ini juga mobil sport, jelek nih. Ini jelek. Ntar kita coba pilih mobil sport yang agak-agak. Oh, ini dia. Kita beli mobil ini saja. Sudah kita mau beli mobil, langsung kita modifikasi. Di sini kita pertama modifikasi engine-nya terlebih dahulu. Kita modifikasi semua engine-nya untuk mobilnya. Nggak usah khawatir untuk mobilnya yang kita belum beli, bro. Alias nggak usah khawatir kita broke up untuk mobilnya, oke? Sudah full, engine-nya udah full modif. Oke, gearnya kita belum modifikasi, bro. Kita modifikasi semua ya. Kita pasang semua. Kita beli paling mahal, bro. Ini yang paling mahal kita beli, bannya pun kita bisa beli ya. Bannya yang bagus ini, ban ini. Oke, untuk bobotnya pun kita bisa beli bobotnya, bro. Untuk mesinnya kita bisa beli FWD saja. Suspensi ya itulah, nggak paham. Oke, langsung kita ke cat. Cat warna di sini kita bisa pilih ya, warna dop. Metalik kita coba pakai warna dop saja, bro. Warna semi-semi metalik lah ya. Di sini kita coba pakai warna hijau. Kita coba pakai warna hijau. Oke lah. Dulu. Bentar. Ini untuk konsepnya ini bagaimana ini? Bisa di-save, bro? Tadi udah kita coba soalnya. Oke. Kok ini? Duh, warnanya kok nggak bisa ya? Bentar kita coba. Oh, kita belum beli, kampret. Sorry, kita belum beli. Kita beli kayak gini loh. Ah, kampret emang. Harus dibeli ternyata, bro. Kita pakai warna. Oke. Kemudian untuk klaksonnya, sorry ya. Karena ternyata harus kita beli, bro. Neonnya kita bisa kasih warna neonnya. Nah, ini. Pertama dipilih. Kita nggak usah pakai neon lah ya. Biar nggak terlalu anu juga. Spoiler. Untuk platnya kita bisa ganti ya.
Kita bisa ganti untuk platnya. Oke lah, seperti ini kita pasang. Kemudian untuk spoilernya kita bisa ganti. Untuk spoilernya kita pilih spoiler yang mana kira-kira ya. Untuk mobil ini bagusan spoiler mana kira-kira? Oke lah, pakai ini kita beli. Spoilernya kita kasih warna hijau juga ya bro. Oke, pasang. Kemudian untuk knalpotnya kita kasih knalpot ganda. Oke, ini saja. Untuk rooftopnya nggak usah lah ya, untuk rooftopnya ya. Untuk skopnya saja kita kasih skopnya. Ini jelek kayak pasang nih. Oke lah, kita kasih skopnya pun kita bisa warnain ya. Tapi kita kasih warna putih saja skopnya, hitam lah ya, black, putih deng. Oke. Catnya kita rubah aja bro, catnya. Oke, kemudian untuk peleknya, di sini ada beberapa pelek, pelek modifikasi, pelek klasik, kita pakai pelek klasik saja, ada pelek olahraga juga dan lain-lain bro. Oke, karena kita pakai pelek depan belakang, peleknya kita harus rubah. Pokoknya peleknya tinggal kalian pilih-pilih saja ya, untuk ukuran, untuk warna pelek. Kita kasih warna putih saja lah ya. Untuk skin, kita modifikasi skin untuk mobilnya bro. Kita pakai skin ini aja ya. Ada beberapa tipe skin, ini langsung sudah warna. Skin barongnya pun kita bisa kasih bro. No. Kita bisa perbes. Kok wale. Kita bisa perbesar atau perkecil untuk skin barong, tapi kita nggak usah pakai skin barong ya. Kita modifikasi pakai skin ini saja bro. Putar, diputar nggak bisa kok? Oh bisa ini. Yang belakang maksudnya kayak gini entar. Pokoknya ini bisa full modifikasi ya bro, terserah kalian modifikasi mobilnya bagaimana. Oke, kita duplikat. Oke ya, kita kasih warna merah, coba kita kasih warna merah apakah bagus. Kayaknya mobilnya harus warna hitam deh ini. Kayaknya mobilnya harus warna hitam ya. Putih aja deh. Nah, putih kayak gini bagus bro. Oke lah, ntar spoilernya juga kita ganti. Oke, kayak gini lah kira-kira modifikasinya ya bro, biar nggak terlalu lama juga. Oke lah, contohnya begini untuk modifikasinya ya bro. Untuk modifikasinya contohnya seperti ini, biar nggak terlalu panjang juga. Karakternya ini kita bisa ganti juga ya bro, kita pilih yang gemuk saja lah. Oke, kelambi warnanya. Oke, pokoknya nggak terlalu. Oke lah, kayak gini aja lah. Oke, langsung saja kita gas ya. Di sini bisa open world ya, main bareng di sini open world. Main sendiri bebas, berkendara, parking bebas, balapan dan lain, kita main bareng saja gas langsung. Kita gabung saja, masih 3 orang nggak apa-apa, langsung kita gabung ya bro.
Oke, biar nggak terlalu lama juga, sekalian kalian dengerin untuk suara mobilnya. Habis ini skip aja, nggak terlalu lama. Biasanya kalau multi pelajar kayak gini agak lama, bro. Oke, ternyata sudah masuk di dalam room. Di sini kita bisa loncat-loncat ya. Di sini kita bisa emote, tepuk tangan untuk orangnya. Di sini di tas investasi. Terus untuk kameranya kayak gini. Oke. Kita langsung coba ke mobil, bro. Pencet aja mobil CR. Oke, kita deketin dulu mobilnya. Karena orangnya masih sedikit tuh, masih ada satu orang, kita nyalakan engine-nya. Kalian dengerin suara mobilnya ya.